Nama Yurmalina, SPD, usia 46 tahun, pekerjaan sebagai guru SMP Negeri 249 Jakarta, dan mengajar mata pelajaran IPA, Biologi. Mulai mengajar di sini yaitu dari tahun 1996 dengan ijazah waktu itu masih D3. Hanya dikasih waktu jam mengajar waktu itu 12 jam dengan honor cuma 45.000. Ada perubahan sekarang agak lumayan jika dibanding dulu. Sekarang udah dapat dari BOP, dari bos kesejahteraannya. Ibu di sini sudah lama menjadi guru honor. Tidak sampai sekarang tidak ada perhatian dari pemerintah yang memuaskan gitu, Mas. Seperti apa kira-kira bentuk perhatian yang Ibu harapkan dari pemerintah? Ya, seperti pengangkatan menjadi CPNS. Sebenarnya itu memang melalui proses, Mas Anaya, melalui proses dari dinas. Tadinya tes harus katanya ikut tes tahun ibu ikut tes waktu itu tahun 2013, bersaing dengan banyak teman, ibu gagal, Nas. Terus itu dan tahun 2014 tes lagi, gagal lagi. Kemarin tahun 2013 bulan 11 ada tes lagi tapi gagal lagi. Kita ya udah tua, mana ingat, mana mungkin ingat sama bersaing sama anak-anak muda yang baru lulus. Ya dikasih tes berbarengan sama dia, yang udah tua kagak diikut teskan juga. Ya gak mungkin lah otaknya seencer guru yang baru-baru lulus. Harapannya ya pemerintah supaya mendengarkan aspirasi kami sebagai guru yang udah lama mengabdi puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun. Ya, enggak usah dipakai di tes gitu. Ya, kami udah lama mengabdi. Masa sih sisa umur kami yang hanya enggak seberapa ini lagi enggak dikasih kesempatan, Mas Anas, untuk menikmati gaji dari pemerintah. Ya, PNS maksud Ibu. Kalau boleh tahu, Bu, satu bulan itu Ibu berapa ya, Bu? Kalau sekarang kurang lebih 2 juta, kurang lebih. Kalau bulan ini doang yang lebih sedikit di 2. Tapi sebelum bulan ini jauh nggak nyampe 2 juta. Ibu, satu rumah itu ada berapa orang, Ibu? Suami sama anak satu, 3 orang. Anak sudah kelas? Sekarang kelas 11 SMA. Ibu mau mengarahkan anak Ibu sebagai guru juga atau? Ibu rasanya udah trauma dengan guru karena sudah 19 tahun ibunya sendiri masih seperti ini. Ibu mengarahkan anak ibu tidak mau, jangan nak masuk ke guru lagi. Kamu udah berwira swasta aja. Harapan ibu kedepannya supaya pemerintah memperhatikan kami yang masih honor. Sekian tahun kami cinta pekerjaan kami cinta anak-anak didik, kami cinta anak-anak Indonesia. Ibu trauma, Nas. 19 tahun udah cukup lama. Guru juga manusia, guru juga pengen kesejahteraan. Tapi sampai sekarang ibu merasa sejahtera.